Halo guys, jumpa lagi di channel saya, di channel Uang Desa Pengin Sinau. Nah, di sini saya punya tips dan trik sederhana untuk pemula ya guys, bukan expert ya. Untuk seorang pemula atau yang ingin men-setting suara audionya, keluaran speakernya itu biar lebih jernih dan lebih detail atau lebih ke clarity guys. Nah, saya punya tips dan triknya. Kita bisa menggunakan aplikasi RTA ya guys. Aplikasi RTA ini bisa di-download di Play Store. Ini saya pakai ini. Ini namanya cacing-cacingan sederhana ya. Bukan pakai Smart Life atau pakai yang lain-lain karena saya masih pemula dan juga masih sederhana. Nah, kalian bisa download aplikasi ini. Ini namanya aplikasi Step Spectrum. Nih. Nah, sekarang ini dia akan nge-record guys seperti ini. Ketika saya berbicara, nah karena ada cacing naik turunnya. Nah, ini kita bisa setting atau kita bisa cek suara speaker kita itu udah flat atau belum. Soalnya kalau misalkan tidak flat, nanti suaranya kurang detail atau ada yang sebagian vokal yang mendem atau yang terlalu keboosting gitu guys. Jadi ini merupakan alat yang membantu untuk pemula ya. Untuk akurasinya juga sudah lumayan dibandingkan kita setting menggunakan kuping untuk pemula. Tapi kalau untuk yang para profesional tentunya lebih bagus menggunakan kuping karena sudah terbiasa buat nge-RTA soundnya guys. Nah, ini saya pakai aplikasi ini. Caranya mudah sekali. Kita panteng di volumenya, terus kita coba seperti ini. Ini tekniknya. Kita coba seperti ini. Kita ambil yang bagian gambar speaker. Nah, kita ambil pink noise. Dah. Terus kita yang ini bagian hold-nya ini kita nonaktifkan ya, guys, biar dia bisa tetap naik turun. Nah, kita taruh bagian mikrofon ini. Kita arahkan ke speaker ya guys. Kita arahkan ke speaker seperti ini. Kita arahkan seperti ini. Nah, sekarang pada sini kita naikkan. Oh iya, kita harus memiliki equalizer ya guys. Untuk RTA ini kita harus memiliki equalizer 30 channel paling enggak ya. Oke, kita coba. Di sini kita sudah dapat. Saya hold dulu. Nah, di sini kita sudah dapat. Tadi saya sudah setting ya, guys. Nah. Saya sudah setting. Jadi ini tuh bisa buat menganalisis yang per frekuensi. Kita tinggal klik aja seperti ini. Misal wah ini masih gerak terus ya guys ya. Mana nih? Harusnya gini. Tes, halo. Oh, tetap masih gerak, guys. Wes enggak apa-apa, saya cuma pengen menunjukkan aja. Jadi misal kita temukan seperti ini. Di ini. Kita bisa lihat nih. Ini misalkan ada titik yang memuncak. Kita bisa klik di bagian sini 422 Hz ya. Oh, ini kurang rata, terlalu boosting di bagian sini. Maka kita turunkan di bagian sini. Nah, ini ada di equalizer ada 400 sampai 500. Tadi ada 422 Hz, kita turunkan agar apa? Agar frekuensi di sini itu turun gitu. Agar frekuensi di sini turun. Nah, terus ada yang kalau untuk bisa rata lurus mulus gitu susah ya guys. Jadi ada sedikit riaknya, tapi ya yang penting nggak terlalu loncat seperti ini, nggak terlalu loncat set gitu, agak landai gitu ya. Itu yang paling bagus. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada frekuensi 2300-an, agak landai. Kita bisa lihat semua. Ada yang lebih tinggi lagi di frekuensi. Ini efek saya ngomong ya guys. Jadi sebenarnya ini tadi sudah saya hold.
tapi karena saya ngomong deket HP ini, jadi ini naik gitu guys, naik jadi kayak gitu. Ini ada 1400, ini tinggi sekali. Nah, ini tadi saya sudah atur, sudah saya sesuaikan. Jadi untuk yang bagian keluaran speaker ini, karena pas posisi mengaturnya tidak saya video karena berisik dan lama juga, maka enggak tak video, langsung tak kasihkan hasilnya aja. Ini saya boosting di bagian sini karena di frekuensi 2 kHz tadi, di bagian sini bagian 2 kilo ini rendah, jadi saya tinggikan di bagian equalizer seperti itu guys. Ini sudah saya setting, kita coba suaranya seperti apa, kita coba cek lagi ya guys. Holdnya kita hilangkan, kita ambil ping noise, udah kita coba cek ping noise nya Di sana sudah terlihat kan, udah lumayan rata, jadi nggak terlalu meloncat atau terlalu melandai gitu. Jadi ini sudah lumayan bagus untuk kualitas apa suaranya. Untuk coba cek soundnya kita coba. Oke guys, saya di sini pakai sumber musiknya pakai YouTube ya guys. Saya ambil dari lagu No Copyright, semoga tidak ada copyrightnya beneran. Ini saya ambil lagunya Check Sound di sini, yang dari channelnya Official Hadi Audio ya guys ya. Kita coba buat puter untuk cek mid dan high-nya. Kita coba lihat. Udah, kita angkat. Kita coba cek. Kita keraskan firmware-nya. Guys, ada orang lewat. Thank you.
Oke, guys. Kita coba lagu yang lain. Oke, guys. Kita coba pakai sound dangdut. Semoga ini enggak kena iklan ya, guys ya. Karena enggak kena copyright maksudnya. Coba. Kita keraskan di bagian mixer. Mantap guys suaranya guys. Guys, mungkin sekian video dari saya. Video apa? Memori saya sudah tidak cukup dan penuh.
jadi sudah nggak bisa buat record lebih lanjut ya guys. Nah, untuk informasi tambahan, ini saya main 3 Y dan saya ambil yang 2 buah Y-nya, yaitu mid low sama high buat itu ya guys. Jadi saya pisah di crossover di sini, itu nggak ada subnya guys, itu bukan full range. Itu saya potong di sekitar frekuensi 140 untuk speaker 12 in-nya itu. Untuk speaker 12 in-nya itu saya potong di 140 sampai 1,4 kilo. Dan untuk high-nya itu 1,4 kilo sampai tak 20 kilo ya guys ya. Jadi seperti itu. Untuk suaranya lumayan ya guys, untuk speaker yang saya pakainya ADS1290 juga, seperti video saya sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan mohon maaf itu di depan ada orang yang lagi ngupas kelapa guys ya.